Kemarin mahasiswa sempat demo kan 2 tahun yang lalu tentang RUU KUHP. Gue nggak tahu pasalnya masih diusung apa nggak, tapi gue rasa masih gitu tentang ya banyak lah. Gue nyebutnya pasal check-in karena ini akan mengganggu kebebasan check-in orang-orang. Banyak pasal tentang mengkritik pemerintah, tapi ya gue rasa nggak semua mahasiswa lah pengen kritik pemerintah. Tapi kalau check-in itu ganggu semua mahasiswa. Ini gue mau bacain pasalnya. Pasalnya lucu banget menurut gue. Ini pasal 418. Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun. Anjir, maksud gue kenapa harus ada janji ingin dikawini ya? Kenapa lu gak cegah aja bukan suami istri? Kita harus mencegah hubungan suami istri yang bukan suami istri karena merusak moral bangsa. Apalagi yang janjiin kawin tuh, betul, betul, betul. Ada yang sakit hati pas sekarang. Pas sekarang pasal apa gimana cerita?